Akhirnya bersatukan kembali, welcome back tuh bikin lapar ya guys. Yes, iya bener. Kamu juga welcome back loh, Wak. Iya, aku tuh kangen tahu biasanya kan sama yang lain-lain kan. Sekarang sama kamu pasti hati calling-an, oh my god, I'm very very happy, you know. Nah, yeah. Jadi hari ini guys, kita lagi ada di salah satu restoran di daerah Lebak Bulus. Dan ini menurut aku tuh salah satu restoran, kalau kalian pengen makan Manado juga ada. Ada Jawa juga ada. Jadi kawin tuh ya, dua daerah ya. Betul, lengkap sekali. Wui. Ini yang pertama nih, ini ada rahang tuna. Lihat tuh guys, lihat. Guys, lihat. Wih, cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jujur ini tuh benar-benar dagingnya nggak bawa amis sama sekali karena orang tuh kenapa khawatir dan jarang makan kepala ikan karena mereka tuh takut gitu loh, aromanya tuh bau amis, iya, bener. Gak sedap. Bener. Tapi ini sebenarnya benar-benar seger sekali dan bumbu cabenya, parah ya, DP Ricang, Ana Pebody, pica-pica. Guys, coba pakai nasi ya. Jujur Li, aku suka banget sama bakar-bakarannya. Yes. Karena kenapa? Di dalamnya itu lembut ya, tapi di luaran tuh kremut-kremut, ada sensasi yang kata bakar-bakarannya itu. Guys, coba ya. Ayo dinasiin ya. Begitu kena nasi, rasanya benar-benar menyeruat seisi mulut aku. Daging tuh banyak banget dan kepala ikan tuna itu sekarang menjadi tren di masakan Manado, War. Betul. Karena kenapa? Karena mereka tuh pintar banget masaknya, jadi orang tuh suka banget karena sejatinya nih ya, rahang itu di pipi itu banyak banget daging. Tulangnya iya bener, di bagian-bagian tulang itu dagingnya benar-benar penuh loh guys, tuh lihat tuh. Dan sambal ikan tuh nggak terlalu pedas banget, gurihnya dapat. Definisi ini endol guna. Sekarang kita campurin lagi ya sama nasi dan juga bumbunya. Rasanya bikin